Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih pada hadirin sekalian yang telah berkenan hadir pada rapat paripurna DPD yang mengadakan hari ini. Rapat paripurna DPD dan hadirin yang berbahagia. Berdasarkan hasil rapat badan musyawarah DPD Kabupaten Pangandaran, rapat paripurna, bila kita bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan diucapkannya basmalah, rapat paripurna DPD Pangandaran hari ini, Senin, tanggal 5 Agustus 2024 dengan resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPD dan hari ini yang berbahagia. Untuk kelancaran dan tertibnya rapat paripurna DPD telah kami susun acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan keputusan Gubernur Jawa Barat. 3. Pengucapan sumpah janji anggota DPD masa jabatan 2004-2009. 4. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji. 5. Penyematan PIN dan penyerahan keputusan Gubernur Jawa Barat. 6. Pengumuman pimpinan DPD sementara. 7. Penyerahan pimpinan dan buku memori akhir masa jabatan DPD Pangandaran periode tahun 2011-2024 kepada pimpinan sementara. 8. Sambutan Bupati Pangandaran. 9. Pembacaan doa. Dan 10. Penutup. Tahun 2024, DPD Pangandaran telah menetapkan 61 buah peraturan daerah yang terdiri dari inisiatif DPD dan usul pemerintah Kabupaten Pangandaran. 2. Selama rentang waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2024, DPD Pangandaran telah menetapkan 4 buah peraturan DPD. 3. Adapun keputusan DPD Pangandaran masa jabatan tahun 2011 sampai 2024 adalah sebanyak 95 buah. 4. Berkenaan dengan fungsi pengawasan, DPD Pangandaran melalui komisi-komisi telah melaksanakan fungsi pengawasan baik melalui rapat kerja dengan mitra kerja maupun tinjauan lapangan ke berbagai lokasi. Rapat DPD dan hadirin yang berbahagia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 156 Ayat 1 mengatur bahwa anggota DPD Kabupaten Kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPD Kabupaten Kota. Untuk itu, bila kita memasuki inti acara rapat paripurna hari ini, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPD masa jabatan 2024-2029. Selanjutnya untuk tertibnya dan lancarnya acara, waktu sepenuhnya kami persilakan kepada pengacara untuk memandu kegiatan dimaksud sesuai susunan acara yang telah ditetapkan. Disilakan. Nomor 171.2 garis miring ke titik 317 garis datar Pemoda garis miring 2024 tentang peresmian pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran masa jabatan 2024 sampai 2029. Gubernur Jawa Barat menimbang A dan seterusnya sampai dengan huruf C. Mengingat 1 dan seterusnya sampai dengan angka 6. Memperhatikan 1 dan seterusnya sampai dengan angka 3. Memutuskan menetapkan kesatu, meresmikan pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran masa jabatan tahun 2024-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji. Kedua, dengan peresmian pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, kepada masing-masing anggota diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya berkaitan dengan jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 2 Agustus 2024. Ditandatangani secara elektronik oleh penjabat Gubernur Jawa Barat, Baik Edi Mahmudi.
2/317/PM/OKDA/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang peresmian pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran masa jabatan tahun 2024-2029. Nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran. Nomor nama calon terpilih partai politik daerah pemilihan. 1. Hajah Citra Fitriani SH, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pangandaran 1. 2. Juwana Irwan Suarsa SI PMSI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pangandaran 1. 3. Ainanan Handayani, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pangandaran 1. 4. Haji Iwan Muhammad Ridwan SPD MPD, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pangandaran 2. 5. Haja Hesti Mulyati SPD, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pangandaran 2. 6. Nisom SPDI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pangandaran 2. 7. Rohimat Kresdiana, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pangandaran 2. 8. Asep Nurdin HMM, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pangandaran 3. 9. Sri Rahayu Esos, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pangandaran 3. 10. Hamdan AMD, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pangandaran 3. 11. Rahman Hidayat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pangandaran 3. 12. Haji Elon Ruslan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pangandaran 4. 13. Sophia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pangandaran 4. 14. Dede Effendi SH, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pangandaran 5. 15. Denny Kusnani, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pangandaran 5. 16. Anwar Hidayat SAGMM, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pangandaran 5. 17. Ade Rumina SH, Partai Golongan Karya, Pangandaran 1. Apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini, di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila.
Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri di Medan. Pemasangan pin atribut kedewanan.